Bukan karena aku lupa, ataupun karena aku sengaja. Kisah yang aku jalani ini ku beri judul cerita Pulang yang tak pernah sampai. Sebab di setiap senja tiba, di malam yang mulai memainkan perannya, berjuta kata pulang menggema di sudut kota, di pelosok desa, bahkan di udara suara burung-burung bergema. Hati tersentak, jiwa meronta. Lantas aku pulang kemana? Rumah aku tak punya. Bukan di jalan mana nomor berapa, namun di setiap jalanan, di pinggir pertokoan, itulah kehidupan. Hujan, kedinginan, panas penuh dedebuan. Seumur hidup di perjalanan, bukan karena tempat pelarian, tapi sebuah peraduan. Siang koran adalah bacaan, diheningnya malam terpaksa disulap menjadi tikar pelantaran. Kini senja sudah datang kembali, teringat dengan kata pulang itu lagi. Namun kini aku tak ingin lagi gagal menjawab untuk yang kesekian kali. Ku jawab dalam hati, oh iya, aku sudah tahu pulang kemana, ke pangkuan Sang Ilahi. Sebab di dunia ini kan tak ada yang abadi. Sekalipun rumah mewah yang sedang kamu huni.